Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah jalur menuju Cadas Pangeran. Pasca dibukanya tol Cisumdawu, jalur ini sangat sepi sekali ya. Sangat jarang kendaraan besar melewati jalur ini. Biasanya di jalur sini itu padat ya guys. Kali ini sangat kosong melompong. Mungkin sebagian besar kendaraan sudah melewati jalur tol Cisumdawu. Seperti yang kita tahu, jalan tol Cisumdawu seksi 2 dan 3 dibuka pada kemarin ya, pada tanggal 11 Desember kemarin kalau nggak salah. Sampai saat ini beginilah kondisi jalur Cadas Pangeran. Sepi sekali. Jalanannya sangat sepi. Yang banyak hanya kendaraan roda 2. Kendaraan besar tidak mendominasi. Biasanya di sini kendaraan besar sangat mendominasi. Ada tronton, truk besar, ada bis juga ya yang dari Bandung menuju Cirebon, Majalengka, Jawa Tengah, Jawa Timur dan lain-lain. Tapi kali ini seperti yang kita lihat, ini paling di depan juga hanya ada truk kecil ya. Nah, ini paling ke arah Bandungnya berada truk besar. Inilah jalur Cadas Pangeran terkini ya, sangat sepi, lancar. Jadi kalau naik motor sangat enak. Apalagi cuaca di sini sangat dingin sekali guys. Dan sepertinya sudah mau mendung, sebentar lagi mau hujan. Kita memasuki jalur Cadas Pangeran guys. Kita sudah memasuki jalur Cadas Pangeran. Dan kita lihat di sini hanya ada truk, tapi besarnya hanya bisa dihitung dengan jari ya. Yang biasanya sangat banyak. Barangkali setelah dibukanya ya, tol Cisumdawu mungkin sudah melewati jalur tol Cisumdawu. Bisa terlihat di sini ya, jalanannya sangat sepi sekali. Dengan pemandangan jalur Cadas Pangeran ini memang luar biasa ya. Tapi yang terlihat di depan banyak sekali pepohonan yang hijau-hijau. Pohon besar. Cuacanya enak, adem. Tambah jalur yang kosong, jadi makin sepi. Kosong banget guys. Kosong banget, hanya ada angkot yang dan kendaraan roda 2 mendominasi. Dan saya sendiri menggunakan roda 2 ya guys. Inilah pertengahan jalur Cadas Pangeran. Persawahan, pegunungan. Sangat indah sekali ya pemandangannya. Jalurnya itu ya Allah sangat sepi sekali ya. Hanya beberapa yang tampak. Nah, ini ke arah Bandungnya lumayan padat. Tapi tetap lancar. Ramai lancar. Cuaca sepertinya sudah mendung. Kemungkinan sedikit lagi akan hujan. Dan Cadas Pangeran ini walaupun tidak hujan sore gini biasanya rada gelap ya. Mungkin ini faktor banyaknya pohon-pohon ya, pohon-pohon yang rindang.
jalur yang ramai hanya arah ke Bandung ya. Di arah Sumedangnya sangat sepi, kosong. Dan akhirnya kita sampai di penghujung jalur Gadas Pangeran. Demikian melaporkan kondisi jalur terkini Cadas Pangeran pasca dibukanya tol Cisumdawu. Semoga informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop.